Ini video selanjutnya. Jadinya ini cara pemasangan STB untuk mendapatkan layanan TV kabel secara cuma-cuma dengan menggunakan koneksi internet saja. Jadinya di video sebelumnya saya sudah ini ya, sudah unboxing STB ini. Oke, okay. STB ini saya unboxing dan review singkat dari bentuk fisiknya. Ini saya beli second, namun secondnya ini lumayan bagus ya, tidak kelihatan lecet, dan ini hanya batangan. Sebenarnya kalau lengkapnya dia mendapatkan HDMI, lalu adaptornya, lalu remote. Oke, okay. Jadinya gitu aja. Jadi karena saya beli batangan, saya menggunakan metode penggunaan mouse and keyboard wireless. Mouse dan keyboard wireless ini saya gunain buat mengontrol STB-nya itu pengganti remote. Lalu ada kabel HDMI. Ini terserah HDMI-nya mau panjang berapa. Ini yang ini 30 cm. Lalu adaptor dengan jacknya itu yang besar ya. Seperti itu. Dan arus 12 volt 1 ampere, tapi ini saya memakai 12 volt 1,5 ampere. Jadi tidak terlalu pengaruh. Langsung saja kita pasang STB-nya. Lalu kita nyalakan kompor sini dan ya, lampu indikatornya sudah menyala warna hijau, warna kuning dan sudah mulai memutih. Oke, selanjutnya jadi ini tampilan awalnya seperti ini. Di sini sudah Android 6, ya. Lalu sini sudah di root, jadi ya bisa menginstal apa aja. Dan ini ada YouTube-nya. Jadi mau TV layar datar mau ataupun TV layar yang apa yang kotak itu cembung, itu bisa. Jadi ya kalau cembung tuh ntar menggunakan kabel RCA bukan HDMI. Ya,
bisa jalan. Lalu kita coba install yang namanya Zal TV. Oke. Okay. Untuk installnya ini saya skip dulu. Caranya ini sudah terinstall Zal TV, jadi ya ini saya caranya browsing Zal TV. Ini aplikasi yang saya pakai buat TV kabel. Lalu Jadi ya, kalau memakai Zal TV harus mendapatkan kode-kodenya, itu harus join dulu ke Telegram channelnya mereka untuk mendapatkan kodenya. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan kodenya, harus banyak syarat yang harus diterpenuhi. Karena dari adminnya dia bilang banyak yang memperjualbelikan kode ini, padahal bisa didapatkan gratis. Oke, ini kita coba Danet TV. Saya coba ya, apakah bisa? Buffering. Mungkin koneksi saya lagi lemot. Coba saya ganti ke koneksi lain dulu. Saya pas. Oke. Ini sudah saya ganti maksudnya. Berlangganan TV kabel kita bisa nonton hanya bermodalkan STBI dan koneksi internet yang memadai. Dan begitu aja untuk cara untuk menonton TV kabel tanpa biaya langganan.